agak sedikit rusak. Ya. Iya kan? Terus terang kan agak sedikit rusak dan untuk mengembalikan ke stamina yang bagus seperti ini itu seperti apa, Mas? Ini anu, Mas, apa? Jadi kan dulunya makannya kangkung kering sama ampas tahu. Iya. Nah, di sini kan kalau ampas tahu kan susah, Mas, dicari sama kangkung kering. Nah, cuman yang mirip-mirip teksturnya itu ampas telo dikasih air panas. Ampas telo dikasih air panas. Terus sedikit demi sedikit, Mas. Musik dikasih 5 bulan loh, Mas. Ini 1 ton tadinya susut 94, Pak. Anu, Mas. 94. Ya. Dari 1 ton waktu datang 1 ton. 1 ton. 1 ton waktu datang. Ya, ketika di sini berapa bulan? 1,5 bulan lah, Mas. Ditimbang lagi cuman 94. 94. Terus? Ya, terus selama 3 bulan setengah itu baru dia ketemu resepnya. Iya. Dan penimbangan terakhir berapa, Mas? Timbangan terakhir 11,50, Mas. 11,50. Iya. 1,150. Iya, 1,150. Walian PT peteng. Kokono ngene. Yo ngene. Peteng kok. Heeh, jine. Yang disuka dari Bejo ini apanya, Mas? Ini yang disukanya kowe enggak. Kalau setan enggak begitu kasar lah, Mas. Sejenisnya kayak polar itu loh. Kan lembut. Sukanya sama ijuan. Kalau sentratnya pakai apa polarnya itu? Pakai polar, Dok. Enggak, pakai Nutrifit tapi yang merek Grubek, Mas. Oh, yang Grubek sapi. Iya. Kalau untuk pakan, ini kan sapi gede. Ya. Udah nyusuti belum, Mas, pakannya? Apa masih kenceng mangane? Masih kenceng, Mas. Jatahnya berapa kilo, Mas? Ini sehari jatahnya 25 kilo sampai 30 kilo. Sampai 30 kilo, Mas? Iya. Masih kenceng. Masih kenceng itu. Itu kan pagi segitu. Berarti 30 kilo dibagi 2, Mas. Tapi dikasihkan pagi sama sore. Sore. Ya. Kalau untuk hijauan? Hijauan pakai Pak Cong, Mas. Pakai Pak Cong. Iya. Jatahnya dijatah atau masih dilos, Mas? Los. Oh, kalau dilos. Kalau nggak dilos mungkin kakinya udah kalah. Iya. Hijauannya los. Ini untuk perkiraan, Mas. Sapi ini udah berapa tuh? Keseluruhan. Istimewa. Bokongnya kotak loh dia. Bokongnya mayung. Mayung? Mayung. Mayung itu ya? Komplit. Mayung. Komplit. Bokongannya mayung. Ini adalah sapi. Kak, di situ, Kak. Berani enggak, Kak? Aku sih. Tahu ya. Hari ini saya itu diajak sama Mas Umbar sama Cina itu jalan-jalan ke Gunung Kidul. Ini untuk sapi PO seperti ini saya jalan-jalan. Mantap. Baru. Kalau ini sapi ini saya tahu sejarahnya pertama ditemukan di Nganjuk ya. Nganjuk itu dipetani Bapak siapa, saya pernah datang, dan kedua dipinang oleh Pak Hirman ya. Dipinang oleh Pak Hirman, ya, tapi masih dititipkan di Nganjuk, dan beberapa saat itu dibawa ke 145. Nggak tak kirimi video penimbangannya. Jangan kesek Pak Gih. Ya, anak-anak ini kan jadi artis dulu. Nah, ayo Mbah Bejo. Telenek. Roh jalannya ini. Karakter sapi PO. Mbah Bejo ini Mbah Bejo. Full body dari paling terkenal.
kamu artis sapi kowe. Baru pertama kali saya ketemu dengan sapi. Wes masuk, Pak. Oke. Ya, coba kamera ayo. Nah, Sabto Goris memang belum. Kalau ini udah masuk kontes masalahnya. Wih, kalau apa itu? Aman lah kita. Sing sok kendon. Manuk yang marak keraman iki lho sing. Iki duyak marani buyai sapi. Yen kudune iki ana kene, Pak. Ini kandang sapi iki. Tagak iki nang ngarep kene, ora nek kene. Mosok malah ngono. Iya. Lah iki nek umpama digikoset apa ora nyemelangi, Bos. Kudune ana kene, Pak, nang ngarep. Memang tahun ya patang tahun. Ini kau sih ring ini kok. Rampas. Rampas. Bah kecil. Karo dodo. Apa beda, Pak, gudur sama yang? Kowe karo cagak kalau men dowo. Ini sudah fit kalau yang ini sekarang, Mas. Lambune kan. Wes sesak saiki, Pak, apa? Kaya apa? Belum 4 tahun, Pak, ya? Belum, kemarin waktu jeber itu 3 tahun 4 bulan. Itu Maret toh? Yeah. April, Mei, Juni, Juli. Berarti 3 tahun 7 bulan. 3 tahun 7 bulan. Kalau di Jember kemarin bobot itu berapa? 18. 108. Ya. 1008. Ya. Itu pun karena perjalanan jauh, Pak Gunter, ya. Perjalanan jauh. Dan setelah pulang dari Jember, ini penimbangan terakhir berapa, Pak Gunter, untuk kembang lambe ini? Kemarin itu pulang dari ya ini sudah 1 bulan. 1 bulan belum saya timbang, tapi penimbangan 1 bulan lalu ya. Itu sudah 170. Andaikan ada kontes di daerah sini, wah, mana berani penantang ini. Ini untuk teman-teman Master PO. Inilah penantang kamu ini. Untuk master PO, ya ini ya penantang kamu di kontes APBSI atau kontes-kontes lainnya untuk di Jawa Tengah dan mungkin nasional. Kalau andaikan nasional, siap berangkat, Pak? Berangkat, Mas. Piala Presiden, Piala Menteri, siap berangkat nasional? Jangankan Piala Presiden, Piala Menteri, Piala Gubernur, ya. Piala RT pun saya berangkat. Wih, mantap. Petarung sejati, Pak. Karena saya faktornya sapi. Punya nyali nggak? Kalau nyali saya punya. Nah, kalau uang? Kalau uang saya nomor 2. Nomor 2. Yang nomor 1 nyali. Mantap. Penting wani sih. Sing penting wani. Wani karena digacu. Nah. Karena digacu. mantap. Sikile mate. Sikile kok asik. Oh, sikile mantap, sikile wapu. Awak kayak Brahman ini lamune yo. Ini setelah pulang dari Jember perbedaannya banyak yo. Banyak deh. Iki ngopo to? Ngopo to ki? Ngopo to ki? Tapi